Hai semuanya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat tamiang yang sederhana tetapi cantik. Nah, untuk selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Pertama-tama, kita siapkan beberapa potongan janur. Ini yang tiang gunakan ukurannya sekitar 12 cm. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat tuasannya. Kita ikuti langkah seperti berikut ya. Kemudian lanjut, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya ya. Lalu kita bisa ambil contoh potongan pertama tadi sebagai patokan agar nanti potongannya bisa serasi. Nah, jika potongan tersebut sudah berhasil, sekarang lanjut kita akan jarit. Di sini saya menggunakan staples.
Lakukan langkah yang sama sampai selesai ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk membuat hiasan untuk di bawahnya. Kita siapkan 2 buah janur, itu ukurannya sekitar 1 jengkal atau 20 cm. Dan untuk tuasannya, kita ikuti langkah berikut ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan pasangkan. Pertama kita hilangkan dulu untuk lidinya seperti ini. Kemudian kita pasang di belakangnya. Nah, seperti ini. Thank you.
Nah, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita jepret pada tamiangnya. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang yang terakhir kita akan membuat untuk gantungan di atasnya. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita pasangin aja di tamiangnya. Di sini, jika teman-teman memiliki busung merah seperti ini, kalian bisa pasangkan agar tampilan tamiangnya jadi semakin menarik. Baik, ini untuk tamiangnya sudah jadi.